selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan pemirsa, Partai Perindo kembali mengadakan bazar beras murah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Acara ini dihadiri langsung oleh Sekjen Kartini Perindo Eva Mutia. Dalam waktu singkat, 250 kg beras habis terjual. Pagi ini Kampung Babakan Desa Tarik Kolot, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, kedapatan tamu istimewa. Caleg DPR RI Partai Perindo, Eva Mutia, terjun langsung melaksanakan bazar sembako murah bagi ibu-ibu rumah tangga. Kegiatan ini disambut positif oleh warga. Ratusan warga sangat antusias untuk membeli beras murah ini. Dalam waktu singkat, sebanyak 250 kantong beras dengan berat 2,5 kg habis terjual. Antusias keluarga luar biasa, alhamdulillah mereka responnya sangat baik dengan program-program ini. Mereka merasa berterima kasih dengan adanya program ini. Sangat membantu ya buat ibu-ibu yang kurang mampu ada ya, membantu lebih ibu-ibu di sini semuanya. Satu ininya 10.000. 10.000 dapat berapa kilo, Bu? 2,5 kilo. Tak hanya menggelar bazar murah, Eva Mutia juga menunjukkan kepeduliannya kepada dunia olahraga. Sekjen Sayap Kartini Perindo ini menghadiri final sepak bola U40 All-Star Anniversary Cup 2019 yang diselenggarakan di lapangan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Eva juga memberi santunan kepada sejumlah anak yatim sebelum pertandingan berlangsung. Eva Mutia juga berharap kegiatan olahraga bisa terus digalakan demi menjaga kesehatan setiap warga. Tim Liputan iNews melaporkan.